Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan dengan guru kita semua, senior kita semua, Kang Daan, yang sudah mencurigakan sekali sejak saya kelas 1 SD. Bener banget, saya kelas 1 SD, beliau sudah tampil di televisi, begitu dengan berbagai peran yang mencurigakan sekali. Kadang-kadang ikut Columbus yang tiba-tiba Columbusnya berubah menjadi Malin Kundang gitu. Kadang-kadang jadi seorang yang sedang mudik, tiba-tiba diangkot, penumpangnya wajahnya sama dengan dia semua, supir angkotnya wajahnya sama dengan dia semua, copetnya wajahnya sama dengan dia gitu ya. Satpamnya yang ngejar copet juga wajahnya sama dengan dia gitu. Itulah Kang Daan yang sangat mencurigakan sekali. Sebelah kiri saya juga adik saya yang sangat mencurigakan sekali. Kira-kira selisih umurnya berapa sih? 20. Sembarangan. Kasih buku. Ada masih buku? Antum yang janjiin ya. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini adalah orang-orang yang mencurigakan sekali. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, antara yang diketahui orang tentang diri kita dengan yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, kira-kira mana yang lebih hakiki? Yang kita ketahui tentang diri kita sendiri itu jauh lebih banyak daripada yang orang ketahui tentang diri kita. Dan itu kadang-kadang di luar dugaan semua manusia. Di luar prasangka semua manusia. Tidak bisa dikatakan, sudah kuduga. Tidak bisa. Karena kita semua ini mencurigakan sekali. Orang-orang mencurigakan sekali adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya ini memiliki banyak hal yang ditutupi oleh Allah, yang seandainya kalau dibuka oleh Allah kepada orang lain, niscaya tidak ada orang yang menjadi kawannya. Maka inilah Imam Muhammad bin Wasik mengatakan, seandainya dosa itu ada baunya, niscaya kalian tidak mau duduk di sampingku, niscaya kalian tidak mau bermajelis bersamaku, niscaya kalian tidak mau menjadi teman-temanku. Orang-orang yang mencurigakan sekali adalah orang-orang yang sadar bahwa dia dilihat oleh orang sebagai orang baik, bukan karena dia hakikinya orang baik, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menutup berbagai hal yang kemudian ada pada dirinya untuk tidak diketahui oleh orang lain, untuk menjadi rahasia antara dia dengan Allah, untuk menumbuhkan satu rasa malu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan satu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mencurigakan sekali itu adalah orang-orang yang lebih peduli kepada dirinya sendiri daripada tentang aib-aib orang lain, daripada tentang keburukan-keburukan orang lain, daripada tentang apa-apa yang kemudian menjadi rahasia-rahasia orang lain. Karena dia tahu kelak di hadapan Allah, dia akan dihisap, diaudit oleh Allah, diperiksa nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan kepadanya oleh Allah, diperiksa seluruh amal perbuatannya oleh Allah, dia sendiri yang diperiksa. Dia akan ditanya tentang dirinya sendiri, dan yang menjawab bukan mulutnya, tetapi tangannya, tetapi kakinya. Dan semuanya akan jujur berkata-kata kepada Allah, menjadi saksi atas segenap perbuatannya di dunia. Itulah orang yang mencurigai dirinya sendiri, mencurigai niat-niatnya. Apakah niat kita di dalam setiap gerak langkah kita, gerak ibadah kita, gerak amal kita, semuanya sudah niat yang benar? Karena Allah Subhanahu wa taala mencurigakan sekali, karena kadang-kadang ternyata kita bersemangat karena manusia. Kita menjadi lemah karena tidak ada yang melihat kita. Kita menjadi orang yang saleh karena tampak di depan mata manusia. Kita menjadi orang yang salah, melemah, dan tidak mengontrol diri kita tetap menjadi orang baik karena merasa tidak ada yang melihat dan menyaksikan kita. Kita ini mencurigakan sekali di dalam niat-niat kita, karena kadang kita lebih bersemangat ketika ada gebetan di dekat kita. Gebetan apa sih? Apa Kang Daan? Itu kayaknya bahasa dari zaman Kang Daan. Kami hanya mewarisi. Iya. Tolong dijelaskan. Ustaz, mohon maaf saya ngasih itu dulu, fungsi dari ustadz-ustadz ini di sini untuk menyampaikan materi, bukan untuk membuli saya, ustadz. Jadi Ini bagian dari membuliakan beliau gitu ya. Membuliakan gitu. Dulu kota Bakkah itu bisa berubah menjadi kota Makkah. Nah, maka membuliakan bisa menjadi memuliakan. Masya Allah. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi semangat karena ada sesuatu yang menggerakkan kita dan itu bukan Allah. Kita bersemangat adanya jadi dibagus-bagusin karena tahu seberang masjid rumah calon mertua. Kita jadi sholatnya dipanjang-panjangin karena kita tahu gitu ya, guru atau dosen sedang memasuki masjid dari arah belakang, suara langkahnya kita hafal gitu. Kita harus selalu mencurigai niat-niat itu. Kita jadi lebih tampak menjaga diri gitu ya, karena ada orang-orang yang kita harapkan agar kita mendapat sesuatu dari dia, atau kita takutkan kita akan menerima sesuatu yang lain dari dia. Semua itu sangat mencurigakan sekali. Sedemikian pula kita harus mencurigai gitu ya berbagai ilmu kita, pemahaman kita. Ya kalau iya, pemahaman kita benar. Ya kalau iya, ilmu kita sahih. Ya kalau iya, kemudian yang kita yakini ini berada di atas sesuatu yang valid. Jangan-jangan kita membangun semuanya di atas dasar prasangka-prasangka, asumsi-asumsi. Pemahaman kita ketika kemudian mengilmui sesuatu sebenarnya tidak paripurna. Sebenarnya ada lubangnya, sebenarnya ada sesuatu yang menjadi celah yang bahkan memudahkan syubhat-syubhat untuk masuk ke dalamnya. Maka dengan mencurigai ilmu kita, pemahaman kita, kita mau belajar, kita mau mendengar. Kita membawa semangatnya para salafus salih. Bayangkan Imam Atta bin Abi Rabbah itu yang ketika kemudian hadir di majelisnya anak-anak muda, beliau sudah paling tua, Kang Daan, saat itu. Itu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap kali ada yang menyampaikan satu ayat ilmu kepadaku, ayat Al-Quran, hadis Nabi, kalam, hikmah, apapun, maka aku mendengarkan dia, menyimak dia seakan-akan itu pertama kali aku mendengarnya. Padahal aku sudah menghafal hadis itu mungkin dengan sanadnya sejak sebelum bapak si anak ini lahir. Tua banget ya kan anaknya, Masya Allah. Jadi sejak sebelum bapak si anak ini lahir, kata Imam Atta, aku sudah hafal hadis itu dengan sanadnya. Tetapi ketika anak itu menyampaikan, anak muda itu menyampaikan kepadaku, aku dengarkan seakan itu pertama kali aku mendengarnya. Insya Allah. Ini orang yang selalu mencurigai ilmunya. Jangan-jangan hafalan saya dulu keliru. Jangan-jangan apa yang saya pahami dulu salah. Saya menghargai orang, saya menghormati orang. Jangan-jangan dengan mendengarkan orang yang lebih muda, kita mendapatkan satu perspektif baru. Jangan-jangan dengan mendengarkan pengalaman-pengalamannya Ustaz Zaki gitu ya, saya yang jadul, generasinya sangat berbeda dengan beliau. Dulu zaman saya, anak pacaran itu gaya-gayaannya miskol tahajud. Zamannya masih miskol kan gitu ya, pulsa mahal gitu kan, mau SMS sayang gitu kan, makanya miskol. Dulu ada ayatnya, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang miskolnya adalah seberat mithqal kebaikan gitu ya, akan melihatnya di akhirat. Dan barang siapa yang mithqal kejahatan, keburukan, kejelekan, kenistaan, dosa, maka juga akan melihat hasilnya kelak di akhirat gitu ya. Nah, sekarang Anda perhatikan mithqal Anda, mithqal dzaratin khairan yarah atau mithqal dzaratin syarran yarah. Sekarang yang mithqal kan WhatsApp call atau video call, mencurigakan sekali kan gitu. Beda banget dengan zaman dulu gitu. Nah, tapi ini Masya Allah ya, kita menyimak, mencurigai berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita, terlebih-lebih mencurigai diri kita sendiri. Dari niat-niatnya, ilmunya, pemahamannya, tentu saja sesudah itu amal-amal kita. Apakah amal-amal kita ini sudah sahih, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ataukah masih berdasarkan semangat saja? Kita perlu terus mencurigai. Saya itu jadi semangat sekali. Pada waktu-waktu tertentu saya ibadah saya tambahin. Kok bisa mas? Iya, saya itu kalau subuh itu rasanya syahdu gitu. Makanya sholat subuh saya itu saya nggak 2 rakaat, saya tambah jadi 12 gitu. Kok bisa? Iya itu soalnya saat paling syahdu, nggak mungkin saya lewatkan. Waktu itu yang enak banget buat curhat sama Allah. Makanya salah sholat subuh nggak cukup 2 rakaat, saya 12 rakaat. Ini kan mencurigakan sekali gitu ya. Pemahamannya, ngajinya di mana gitu ya. berbagai macam halnya, itu kan makro, yang lebih mikro, yang lebih kecil-kecil. Apakah iya semua amalan kita ini, semua amalan yang tertuntun oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian keseharian kita, berjalan kita, duduk kita, gitu ya, berdiri kita, berbaring kita, semuanya juga tertuntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kita ini sangat mencurigakan sekali kadang-kadang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, diberikan penjagaan? Sudah disayang sama Allah, tapi kita kadang-kadang menyesali rasa sayang Allah itu, menyesali rahmatnya Allah itu. Dan kadang-kadang kita ini sudah dilepas oleh Allah, tidak lagi dipedulikan, tapi kita malah gembira karena Allah melepaskan kita, kalau Allah tidak mempedulikan kita. Nabi SAW itu waktu muda juga kemudian mengatakan begini, aku ketika muda dulu tidaklah menginginkan untuk menghadiri acara kesenangannya anak muda kecuali 2 kali, dan itu dalam 2 malam berturut-turut. Jadi pada waktu Rasulullah SAW muda, di Mekah itu ada namanya festival pasar malam Ukaz. Di pasar malam Ukaz ini ada syair-syair, ada nyanyian, ada tarian, ada judi, ada khomer, ada berbagai macam kesenangan anak muda yang digelar secara bebas. Maka suatu hari teman Nabi SAW itu, teman sesama penggembala kambing, mengatakan, ya Muhammad, tengoklah, berangkat, jangan ragu, anak muda perlu tahu yang seperti ini, gitu ya. Karena dia, si temannya ini, penggembala ini sudah pernah merasakan acara itu, dan dia ingin supaya Muhammad juga merasakan. Jadi kita ini semuanya dikaruniai Allah, namanya ghirah. Setiap kita ini kalau merasakan sesuatu, kita ingin agar orang lain juga ikut merasakannya. Karena kalau cerita doang nggak seru. Lu sih nggak ngerasain, cuma gua ceritain, makanya dong datang. Dan itu negatif maupun positif ada. Seharusnya ya, yang positif lebih bersemangat daripada yang negatif. Yang sudah pernah merasakan nikmatnya sujud, ya Allah, pasti pengen ngajak temennya, aku tuh ngerasain sujud tuh enak banget, bisa menumpahkan semua masalahku, keluh kesahku sama Allah. Kamu nggak pengen sujud kayak aku? Kan harusnya begitu. Aku tuh gitu ya, pernah merasakan yang namanya taklim ngaji sama Kang Daan itu, asyiknya luar biasa. Kamu harus tahu, ngaji sama Kang Daan tuh asyik banget. Ayo datang ke ngaji sama Kang Daan. Kita ingin semua orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Dalam sisi positifnya disebutkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau saya senang ibadah, saya ingin orang lain juga ibadah kayak saya. Kalau saya senang berketaatan, saya ingin orang lain berketaatan kayak saya. Kalau saya itu senang sholat, saya ingin orang lain senang sholat. Kalau saya itu senang surga, saya pengen orang lain juga senang surga kayak saya. Masya Allah. Maka aneh, manusia itu tidak normal. Kalau dia senang dia masuk surga, lalu dia senang temannya masuk neraka. Itu tidak manusia lagi. Tidak normal, gitu ya. Karena normalnya manusia, kalau dia merasakan kesenangan, kenikmatan tertentu, dia ingin menghadirkan itu kepada yang lain. Juga dalam hal yang negatif, namanya setan. Setan itu dilaknat oleh Allah, dipastikan baginya untuk masuk neraka kelak di yaumil akhir. Maka dia kemudian menginginkan semua juga sesat seperti dirinya, menginginkan semua juga dimurkai Allah seperti dirinya. Maka dia ajak-ajak banyak-banyak, dia tarik-tarik banyak-banyak, begitu. Syedina Usman bin Affan bahkan punya satu kalimat yang luar biasa lagi, wadat azaniyatu ayakuna an-nisa'u kulluhunna zaniyah. Kalau seorang wanita terjerumus jatuh ke dalam dosa zina pada saat itu, dia tuh berharap semua wanita juga akan menjadi pezina seperti dirinya. Sampai pada perasaan semacam itu yang disebut sebagai ghirah, gitu ya. Sampai pada perasaan semacam itu ketika orang itu merasakan sesuatu yang itu baik ataupun buruk, dia ingin orang lain juga berada di sana. Nah, temannya Nabi SAW mengatakan, Muhammad berangkat. Kambing-kambingku gimana? Kata Muhammad SAW, udah aku yang jaga, berangkat sana. Berangkatlah Muhammad SAW. Begitu beliau sampai di tepian kota, tiba-tiba beliau diserang rasa kantuk yang luar biasa, capek luar biasa. Kayaknya capek menggembala kambing bertahun-tahun itu, ngumpul malam itu gitu. Kemudian beliau nggak kuat banget menyandarkan diri di sebuah pokok pohon, kemudian beliau tertidur. Sampai beliau mengatakan, tidaklah aku terbangun kecuali karena sengatan panas mentari. Karena sengatan panas mentari baru beliau bangun. Terus baliklah beliau ke padang gembalaan malamnya. Ketemu temennya lagi, temennya tanya gimana, bagus kan gitu. Nggak tahu ketemu amat. Lah gimana semalam? Aku nggak tahu di tengah jalan capek banget, ngantuk banget terus tertidur. Kata temennya, kalau begitu berangkat hari ini, biar aku yang jagain lagi. Saking semangatnya mendorong Muhammad supaya menyaksikan apa yang dia saksikan, merasakan apa yang dia rasakan ya. Berangkat sono, aku yang jagain, aku yang jagain. Jalanlah dia, gitu kan. Berangkat Nabi SAW. Sampai di tempat yang kemarin dia ngantuk lagi. Kemudian beliau SAW tertidur lagi sampai pulas, sampai kemudian terbangun karena sengatan mentari. Balik lagi, malam berikutnya temannya nawarin lagi. Kalau kamu memang benar-benar mau, berangkat malam ini, biar aku yang jagain. Kan sudah tidur 2 malam berturut-turut, masa belum sembuh juga ngantuknya gitu. Kata Muhammad SAW, sepertinya aku memang tidak cocok berada di tempat seperti itu. Masya Allah ya, kita ini kadang-kadang dijaga sama Allah dengan cara seperti itu, kemudian kita nyeselin. Nah makanya coba kita lihat, kita perhatikan diri kita, kadang-kadang sudah dijaga sama Allah dari hal-hal yang seperti itu. Kalau kita sudah dijaga, coba meskipun mulanya kita khilaf, karena kita berada dalam pribadi kita yang mencurigakan sekali, ketika itu terjadi, ketika kita dijaga oleh Allah, ketika digagalkan oleh Allah SWT untuk melakukan hal yang negatif, nah kita pada saat itu jangan marah, jangan nyesel, bersyukur saja. Misalnya kita tuh udah ngumpulin uang banyak, rencananya memang untuk satu kegiatan yang pasti ada dosanya gitu ya, ternyata simpanan uang itu kepakai untuk satu keperluan mendadak gitu ya, nggak jadi. Sakit misalnya, berobat misalnya. Nah, misalnya sakit kemudian berobat, atau ibu kita yang sakit harus berobat memerlukan tambahan uang, ngambil dari tabungan kita. Padahal sudah kita kumpulin, rencananya mau buat party-party yang agak gimana gitu kan, gagal gitu. Ya nggak usah marah, nggak usah nyesel, berarti Allah sedang menjaga kita, berarti Allah masih mendaki kebaikan untuk kita. Indah sekali, kita ini mencurigakan sekali gitu, harus dijaga dengan cara seperti itu sama Allah. Kita mungkin sudah meluang-luangkan waktu, jadwalnya sudah diatur sedemikian rupa, kasih waktu luang, spare waktu sekian untuk apa? Untuk nanti di satu tempat, wah ini diagendakan ini untuk kegiatan yang lebih having fun aja deh gitu ya. Ini memang kita mau bikin having fun di waktu ini aja deh gitu ya. Reuni. Misalnya reuni berbahaya. Reuni hati terutama. Reuni hati. Ketika kau jadi ngelamun, ya. Jadi teringat masa lalu. Masa lalu saya merasa jarang hadir reuni gitu. Kenapa? Kenapa? Karena mudik ke tempat mertua. Acara reuni biasanya pas lebaran soalnya. Nah kembali ke tadi, udah di agenda ini nih, having fun pokoknya, seneng gitu ya. Ada sesuatu yang kemudian kita ingin dapatkan, bahkan mungkin itu sesuatu yang dosa, ternyata ada agenda mendadak, ada jadwal mendadak, jadwal kebaikan gitu ya. Di Bandung jadwalnya padat gitu ya, ngisinya 4 acara sekaligus, jadi nggak sempat seneng-seneng. Alhamdulillah ini dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah mungkin gitu ya. Berarti benar Ustadz, nanti kalau datang lagi 4 jadwal ya sekaligus. Tapi saya pengen having fun sama Kang Daan dulu aja. Kita mau merundingkan masalah umat. Itu juga bagian dari ngisi acara. Kita sudah kita sudah menyediakan sumber daya untuk melakukan satu hal yang negatif, yang dosa, yang maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal itu gagal lagi, digagalkan sama Allah dengan berbagai macam cara. Ini kan mencurigakan sekali. Kita sudah janjian maksiat dengan seseorang gitu ya. Ntar malam ya ketemuan jam sekian gitu kan. Ternyata dia tiba-tiba ngensel atau tiba-tiba ragu-ragu, nggak jadi aku takut gitu kan. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakallah, inilah pribadi-pribadi kita hari ini kan. Saking mencurigakan sekalinya kita ini, oleh Allah dijaga, sudah niat untuk melakukan keburukan pun digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu keindahan yang luar biasa di dalam hidup kita di akhir zaman. Kita bukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita bukan para nabi dan para rasul yang kemudian terjaga secara maksum seperti penjagaan Allah kepada Rasulnya SAW tadi. Tapi kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dengan tipe yang serupa, gitu ya. Karena tanpa penjagaan Allah yang semacam itu, maka kita jatuh ke dalam dorongan-dorongan hawa nafsu kita. Maka dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'. Aku tidak pernah kok mengatakan aku ini suci, hawa nafsuku baik-baik saja, enggak. Innan nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya memang hawa nafsuku selalu menyuruh kepada keburukan juga. Jadi ketika kemudian wanita itu menggodaku, kalau saja bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aku pasti juga mau banget malah. Inna nafsa la ammaratum bisu', karena memang hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayangi oleh Allah. Nah, kalau kita masih digagalkan untuk melakukan keburukan-keburukan, pribadi kita mencergikan sekali ini berarti masih dijaga sama Allah, masih dirahmati oleh Allah, masih disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka indahnya hidup kita ini kalau dikaruniai kenikmatan oleh Allah dalam hal-hal yang isinya taatan padanya. Ngaji diberi nikmat, rasa nikmat ngaji, itu berbahagia sekali. Salat diberi rasa nikmat, nikmat sekali. Puasa diberi rasa nikmat, sedekah diberi rasa nikmat, itu satu hal yang sangat mahal harganya. Itu suatu hal yang sangat mahal harganya bagi pribadi-pribadi kita yang mencurigakan sekali. Karena ada orang yang ketika dicabut mencurigakan sekalinya, sehingga dia melangkah ke level berikut yang disebut sebagai nakal-nakal. Maka dia itu sulit menemukan nikmat di dalam perkara-perkara ketaatan. Salat nggak nikmat, ngaji nggak nikmat gitu ya, puasa nggak nikmat, sedekah nggak nikmat. Yang nikmat itu perkara-perkara yang diharamkan gitu ya. Menikah nggak nikmat, zina nikmat. Naudzubillah min dzalik. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan sampai sejauh itu gitu. Makan makanan yang halal nggak nikmat, cuma ayam, sapi, domba nggak enak. The best of the best itu babi panggang karo sambil minum tuaknya itu. Nggak ada tandingnya itu. Jadi di yang halal dia nggak menemukan yang nikmat. Ketemu nikmatnya di tempat yang haram. Fa na'udzubillahi min dzalik. Terjadi yang demikian, gitu ya. Di ngaji, enggak nikmat. Tapi kalau kemudian ke tempat maksiat rasanya nikmat. Puasa enggak nikmat, gitu ya. Puasa enggak nikmat. Tapi kalau kemudian dia menahan lapar supaya bisa dapat kesaktian, rasanya nikmat. Gitu. Jadi segala sesuatu yang haram dijadikan kenikmatan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang halal dicabut nikmatnya, dikurangi rasa nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang mushaf enggak enak gitu ya. Memandang gadget yang isinya untuk berpindah dari ketaatan ke kemaksiatan tinggal sekali sentuh itu ternyata lebih nikmat gitu. Subhanallah tabarakallah, semua ini gitu ya. Ujian bagi kita di zaman yang sudah akhir zaman yang sangat mencurigakan sekali ini. Gitu ya. Jadi mari kita terus menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mencurigakan sekali. Mencurigai niat-niat kita, pemahaman kita, ilmu kita. Mencurigai amal-amal kita, mencurigai seluruh diri kita, kesehariannya gitu ya. Mencurigai seperti apa nanti kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ada orang-orang yang dia sudah berupaya keras untuk memenuhi hak-haknya Allah atas dirinya, memberikan apa yang harus dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sekuat kemampuannya, tapi dia terus mencurigai dirinya. Wa qulubuhum wajilah, hatinya terus kebat-kebit, ketar-ketir, goyah-goyah. Ya Allah, jangan-jangan salatku belum sempurna, jangan-jangan salatku tidak kau terima, salatku masih jauh dari khusyuk, sedekahku kecil sekali ya Allah dibandingkan segala nikmat yang kau berikan kepadaku, puasaku ya Allah, tilawatil Qur'anku ya Allah, semuanya sedikit sekali ya Allah, yang aku lakukan untuk beribadah sedikit sekali ya Allah, dari 24 jam sehari 7 jam kugunakan untuk tidur ya Allah, gitu kan, 7 jam tidur, 8 jam untuk sia-sia ya Allah, untuk nunggu jawaban WhatsApp dari yang tadi, lagi ngapain, setengah jam kemudian lagi makan, dibalas lagi, makan apa? Setengah jam kemudian baru ada balasan. Oh, tadi makan nasi goreng gitu ya. Di mana? Setengah jam kemudian baru ada balasan gitu ya. Waduh, habis waktu, padahal nunggunya itu dak dik duk sampai pengen miss call tapi takut ayat fama ya'mal misqala dzarratin syarra yarah gitu ya. Itu Masya Allah, enggak karuan rasanya seluruh hidup itu tersia-siakan dalam berbagai macam hal. Ya Allah, kami curiga pada diri kami sendiri ya Allah. Kami curiga jangan-jangan kami belum tercatat sebagai calon penghuni surga. Kami Takut sekali ya Allah, curiga ya Allah, jangan-jangan nama kami ada di tangan penjaga neraka gitu ya. Kami takut sekali ya Allah, nama kami tidak ada di daftar catatan malaikat rahmat. Kami takut sekali ya Allah, mencurigai diri kami bahwa jangan-jangan nama kami belum ada di daftarnya malaikat yang menetapkan kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba, mempersaksikan kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba, yang berkata nahnu auliyaukum fid dunya wal akhirah, kami akan jadi wali-wali kalian di dunia dan akhirat. Karena kita belum istiqomah, karena kita belum sabat, kita belum teguh dari apa yang sudah dianugerahkan berupa iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih sering sedih kalau gagal maksiat. Dan kadang-kadang hati kita masih sering bersyukur ketika tidak jadi melakukan amal perbuatan gitu, yang soleh gitu. Ini kan sangat mencurigakan sekali. Pada saatnya seorang mukmin seharusnya dia berbahagia karena ketaatan yang dilakukan kepada Allah, dan dia seorang mukmin seharusnya merasa sedih karena kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah gerakan kita semuanya untuk menjadi orang yang mencurigai diri kita, mencurigakan sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mempertanyakan dalam muhasabah kita, apakah sudah cukup bekal yang kita kumpulkan? Muhasabah itu harus selalu menjadi kesimpulannya mencurigakan sekali. Kalau Anda bermuhasabah, kesimpulannya harus dosa masih banyak, ibadah masih kurang. Kalau Anda kok muhasabahnya kesimpulannya dosa sudah habis, ibadahnya kebanyakan gitu, sesoleh apapun Anda pasti tidak soleh. Dia itu ibadahnya memang banyak banget, nggak pernah melakukan dosa, saking rajinnya beribadah nggak sempat berdosa. Kenapa? Rajin banget beribadah. Tapi kalau orang ini muhasabahnya berbunyi ibadah saya kebanyakan, dosa saya nggak ada, maka dia berubah dari orang yang paling baik menjadi yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesimpulan muhasabah itu harus mencurigakan sekali, yaitu dosa masih banyak, amal ibadah masih kurang. Inilah pribadi yang terus kita didikkan untuk selalu mencurigai dirinya sendiri, mencurigakan sekali, mengatakan kepada orang-orang, wahai kawan-kawan, aku ini mencurigakan sekali, maka tolonglah selalu nasihati aku, luruskan aku jika bengkok, berikan aku pembetulan jika keliru, bimbing aku jika salah, gitu ya, supaya kita ini tawasau bil haqqa, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, senantiasa di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang mencurigakan sekali. Mungkin insya Allah kita perkaya dengan diskusi-diskusi kita yang mencurigakan sekali. Kang Daan, sebagai pengantar cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.